satu ini. Ya, dua. Gue satu. Ayo. Mama yang satu. Oh, Andy. Yang satu gue ini. Ayo. Siapa? Enggak, menurut Mae siapa yang jahil? Ayo. Lu. Aku mah sahabatan sama Wendy iya. Udah lama. Gue mah udah. Anak gue udah gak percaya sama lu. Mana yang satu? Mana yang satu? Berantem, berantem. Satu. Ini sama Ayu. Ayu masih satu lagi. Sama Ayu. Sama dia nih pasti. Dia emang jahil tau. Dia sama Ayu. Dia emang. Ayu. Ini perempuan gila. Anak. Udah gak usah pakai sendal. Udah. Ayu. Gak usah pakai. Beri juga cuma satu. Mana satu? Enggak, aku gak mau mulai kalau yang satu belum ketemu. Pakai sosokan mau ngelawan Dep Kolektor. Dep Kolektor tenaganya. Dep Kolektor. Iting, 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 iting. Emang ayunya bangor kali ya, Nol? Eh? Mana lo? Gue mau kayak kebayang juga begitu kali ya. Oke. Ini Soeima kalau udah tampil ya di atas panggung ini selalu nyentrik dan powerful banget. Aku punya bangor nih si Ayu. Nantang-nantang mulu kan? Emang dia nantangin mulu. Udah. Aku punya tayangan nih, coba kita lihat ini dia. Tuh. Lu juga yang nantangin sih. Pak, tapi jujur pernah capek enggak? Capek lah, Pak. Biasanya lagu dari berapa lagu misalnya di lagu ke-6 apa lagu ke-5 biasa kalau capek? Enggak begitu ngerasain sih, cuma tetap capek. Capek. Ya kayak gini aja. Ini berantem sama dia aja capek. Jangan. Bohong, Ben. Ini Soeima, biar kata cewek, biar kata usianya juga udah enggak muda, tenaganya gede banget. Waktu minggu lalu dia pernah nih ngobrol sama gua, nyender di Bank Mega. Nih gedung, dia nyender, gedungnya bergeser. Bergeser semeter, keren tenang. Capek lah, apalagi sekarang kan umur udah 40 ke atas. Jadi udah 2 lagu, 3 lagu aja udah capek. Tapi biasanya gini kan kalau penonton lagi hype juga tuh lu enggak. Nah, kecuali kalau kita dapat hype dari penonton tuh dapat energi gitu. Tambahan energi. Karena biasanya kalau Soeima kalau nyanyi tuh dia pasti satu lagu tuh bisa 6 menit, 7 menit loh dia. Ya, diulang-ulang. Ulang-ulang. Nah, kalau lihat model beginian nih bawaannya pengen berantem mulu. Udah pasti gue kalau ketemu dia nih, gue masih siap mental, gue dibanting aja. Ada nggak sih ritual sebelum tampil? Nggak ada. Pokoknya kalau apa? Lu nyari penyakit. Boleh duduk sini tapi jangan ye. Nggak ada ritual. Yang penting aku
nggak buru-buru gitu. Oke. Okay. Jadi aku nggak suka syuting tuh buru-buru terus mapat-mapat waktu gitu, jadi kayak kemrungsung. Apa sih kemrungsung? Kemrungsung tuh bawaannya tuh kesel-kesel, buru-buru gitu. Buru-buru. Buru-buru beda sama kesel nih. Biarin aja, biarin aja. Jangan ada yang belain udah. Ini cuma gua doang sama dia yang tahu. Saya sayang sih nggak bisa dioneri ya kok. Ya kok. Ma, jadi. Ya. Lah gua yang kena, ntar gua duduk di tengah. Kalau aku kan temenan udah lama sama bapak sini. Okay, sip. Ya nggak apa-apa kalau bapak. Kita mah udah gini. Ya, lu juga. Bangor nih si Ayu. Oh, ya dia mah. Anwar mana? Ya bukan. Anwar, nggak boleh dia tegur. Anwar kenapa? Segmen satu nggak boleh kayak dia terlalu itu, jadi dia ditegur nggak boleh. Sekarang kita minta Mae untuk nyanyi lagu Cinta Kita. Sama siapa tuh kan duet tuh? Itu duet sama siapa? Ada Andi. Cinta Kita. Nanti muncul. Beda lagu. Bukan yang itu. Nanti ada muncul penyanyi duetnya. Ada muncul penyanyi duetnya. Oke itu. Cinta Kita. Ya gue pegang. Ah mau jongkok lu pegang. Ayo lu kesel. Lu ngapain? Bangor nih. Serius, ya? Jangan ganggu. Iya, gua tadi, yang tadi enak domba kuring gitu. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku telan lautan bara. Tadi latihan gak begitu ya? Air apa ini? Amisert, Malaysia. Soima, artis from Indonesia. Amisert, you know? This is my song with me, okay? Oh yeah! One again. I'm from artis Indonesia, duet, you know? Yes! Okay, one. Go. Go. Demi cintaku padamu. Nah, enak nih. Ke gurun ku ikut denganmu. Biar pun harus ku telan jiwa dan raga. Demi, bentar, kok gak bisa masuk ke musik ya? Demi. Yaudah bulan madu. Langsung bulan madu deh. Bulan madu di awan biru. Tiada yang
terlalu tinggi, Ai tak bisa masuk. Emang nadanya tinggi. Bulan madu di depan keyboard. Enak lagunya nih, enak banget nih. Nah, oke, okay, silakan duduk. Silakan duduk. Tapi nggak cuma nyanyi ya, kalau Saima ini juga punya bakat main gendang pakai suara. Aku punya tayangannya ini. Dia. Udah seneng. Enggak, siapa bilang? Aku tahu. Lu jangan sok tahu hidup gue. Eh, itu pas keadaan susah. Yeah. Ayo udah, gue gak boleh campur. Ma, itu kayak gitu lu belajar dulu apa langsung spontan sih? Langsung spontan, itu kan. Main yeah. Gitu. Nah di situ kan ada gamelan. Ya udah kalau misalnya ada spontan ya udah ambil kendang apa langsung gitu. Main ngajarin tumplak-tumplak gitu. Ya udah pengendang. Kalau enggak ada gamelan biasanya pakai apa? Mulut aja lah. Coba. Akapela. Gimana? Oh, coba dong, Mak. Ya kayak belang kutak, belang kutak, belang kentung, belang kuter, belang genting. Belang kuter, belang genting. Gitu. Gitu. Masih awal bongkok. Hei, coba masih awal, Mak. Pakai mic. Air apa itu tadi? Yang tadi. Ya. Yang mana? Airnya kayak ada sabun. Frekuensi nih ya. Akhirnya lo coba berdua. Dua kapan? Coba ini. Ayo. Coba. Bisa lepas ini. Sini. Pojok war. Ya. Ya dia biar di pinggir dong, biar. Sini. Musik.